Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Banyu Biru Coffee. Bami. Hari ini kita mau coba review satu mesin roasting asli bikinan Indonesia. Ini dia penampakan mesinnya. Kapasitas 3 kilo. Buat pembuangan udaranya kita pasang ini additional ya, tergantung dari posisinya di mana mesinnya. Kita mulai dari depan ya. Di sini ada timer tambahan karena kebetulan di unit ini tidak ada timernya. Ini untuk masuk kabin, tuas buka tutup bin. Ini ada tuas buat airflow. Di sini ada tuas buat buka tutup pendingin. Ini kabel gasnya dipasang di sini. Di sini ada power on off. Ini buat on buat drum. Ini buat mengatur kecepatan drumnya. Di sini ada airflow on offnya, mixer on off, sama lampu. Ini buat pematik api. Ada suhu bin, ada suhu drum. Ini alarm untuk posisi apabila ternyata api menyala, gasnya tidak jalan. Buka tutup gas ada dua di sini kita pakai. Yang pertama ini, yang kedua langsung di sini. Selanjutnya ini ada stick untuk lihat bin, lihat warnanya, tingkat kematangannya. Ada lubang intip di sini dua, pasti drum sama untuk intip api. Yang ini untuk intip putaran binnya. Ini mixer untuk pendinginan. Ini ada stick buat open dan close nya. Di belakangnya ada ini dia. Ini buat USB. Siapa tahu mau colokin buat artisan di laptop bisa.